نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى آمين اللهم آمين. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, perbahasan kita sambungan daripada kitab Kiamat Hampir Tiba, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar yang makin terserlah dan nyata, karangan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala, hadis yang ketiga, muka surat 8, tajuknya seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam. An Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umamu an tadaa alaikum kama tadaa al aklatu ila qas'atiha. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت رواه أبو داود. Daripada Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba satu waktu di mana bangsa-bangsa di seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, adakah hal ini kerana bilangan kami sedikit pada hari itu? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, cinta dunia dan takut mati. Riwayat Abu Daud. Hadis yang diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Thauban salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan sifat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu keadaan atau kecintaan yang teragung. Dikisahkan tentang Thauban pada beberapa hari sebelum kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Nabi duduk bersama dengan para sahabat di masjid, maka Nabi dudukkan sahabat-sahabat semuanya. Ini adalah detik-detik terakhir sebelum kewafatan Nabi, maksudnya beberapa hari sebelum Nabi jatuh sakit. Maka Nabi tanya kepada sahabat-sahabat semuanya, ada tak daripada kalangan kamu siapa-siapa yang nak menuntut apa-apa daripada aku? Kalau ada apa-apa hak kamu yang belum aku tunaikan, ada hutang kamu yang aku belum terbayar, atau ada apa-apa yang kamu ingin menuntut balas daripadaku, maka mintalah sekarang. Jangan sampai kamu akan menuntut aku di hari akhirat. Nabi bertanya demikian kepada para sahabat bukan kerana Nabi ada buat suatu benda yang tak baik kepada sahabat. Mustahil ianya berlaku. Bukan juga kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tidak menyempurnakan hak para sahabat kerana tidak ada orang yang lebih sempurna melebihi daripada Rasulullah. Bukan juga kerana Nabi kita mungkin ada buat zalim kepada para sahabat kerana tidak ada orang yang lebih adil daripada baginda Nabi SAW. Dan sahabat pun takkan tanya kepada Nabi kalau Nabi ada hutang punlah. Contohlah, kalaupun Nabi kita ada hutang dengan sahabat, sahabat pun takkan tanya. Ini Rasulullah, kekasih hati mereka. Tapi kenapa Nabi dudukkan macam tu? Nabi tanya sebagai panduan kepada umat supaya tidak culas di dalam hak atau menunaikan hak sesiapa pun. Kadang-kadang orang pandai untuk menjaga hak orang-orang yang di luar, pandai untuk menyelesaikan perkara-perkara yang besar, tetapi dia kurang berikan perhatian, dia culas terhadap hak terhadap anak-anak. Dia mungkin tidak menunaikan hak kepada suaminya, dia mungkin tidak sempurna dalam menunaikan hak kepada isteri, atau mungkin kepada jiran tetangganya, atau mungkin kepada adik-beradik sanak saudaranya, kerana dia tidak terfikir kalau ini perkara-perkara yang besar. Sebab itu Nabi kita kumpulkan tadi untuk memberikan pengajaran kepada kita, jangan sampai kita ini ada hak orang lain yang belum tertunai, yang masih kita sedang menanggung sampai hari ini. Maka sahabat-sahabat ketika ditanya oleh Nabi semuanya diam, tak ada orang pun yang cakap apa-apa pun, dan memang pun tak ada hak untuk dituntut. Tiba-tiba bangun siapa? Thauban radhiyallahu anhu arda, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dia angkat tangan, dibangun, katanya, ya Rasulullah, aku ada nak menuntut balas dengan kamu. Nabi kata, silakan ya Thauban. Kata Thauban, ya Rasulullah, dulu ketika perang Badar, kamu pernah menyusun saf peperangan dan kamu pernah cocok perut aku dengan kamu punya tongkat ketika nak betulkan saf peperangan. Maka aku nak balas balik perbuatan tersebut kerana perbuatan kamu dulu terhadap aku menyakiti aku. Maka hari ini aku nak balas dendam kepada kamu. Thauban bila sebut macam tu, sebahagian sahabat-sahabat ada yang dah naik marah, ada yang dah berdiri, tidak cukup juga, ada yang dah keluarkan pedang pun, dan ada juga yang dah hampiri Thauban dan letakkan pedang di lehernya, sambil mereka kata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk pancung saja leher Thauban yang dia nak menuntut balas kepada kamu. Maka Nabi kata, duduk semuanya, hari ini hari antara aku dengan Thauban. Maka kata Nabi, ya Thauban, silakan, apa yang kamu nak menuntut balas daripada aku? Kata Thauban, ya Rasulullah, waktu itu ketika aku dicocok perut oleh kamu, aku punya pakaian waktu itu terbuka, baju aku terbuka, maka aku juga nak balas balik perbuatan itu dalam keadaan pakaian kamu pun kena terbuka begitu. Lagi sahabat marah. Maka kata baginda Rasulullah kepada salah seorang sahabat, Sayyidina Bilal, ya Bilal, balik ke rumah, ambil aku punya tongkat. Sayyidina Bilal pun balik, bawa balik tongkat Nabi, bagi ke tangan Nabi, dan Nabi pun panggil Thauban, silakan ya Thauban. Nabi pun berikan tongkat itu kepada Thauban. Kemudian Nabi pun buka bajunya. Ini sahabat-sahabat semuanya yang masing-masing pun tengah marah dengan Thauban. Kerana apa? Kerana sampai hati dia nak balas dendam kepada Nabi. Maka Nabi berikan tongkat kepada Thauban tadi. Kata Nabi, silakan ya Thauban, kalaupun kamu nak menuntut balas daripada aku, biar kita settle hari ini. Thauban pun datang daripada belakang, bawa tongkat Nabi SAW sambil pegang, betul-betul datang berdiri di hadapan Nabi SAW, lalu dia lepaskan tongkat tersebut, kemudian terus duduk tertunduk di hadapan baginda Rasulullah SAW dalam keadaan pakaian Nabi yang sedang terbuka bajunya. Thauban pun terus peluk erat badan baginda Rasulullah SAW sambil pipinya diletakkan di perut Nabi, peluk kuat-kuat, tak lepas badan Nabi SAW. Maka
apa kata Thauban kepada Rasulullah? Katanya, ya Rasulullah, aku ni bukan orang seperti mana sahabat-sahabat yang lain yang hari-hari boleh pergi dengan kamu ke sana kemari. Aku ni orang jauh, datang jumpa dengan kamu pun sekali-sekali saja. Dan aku tidak punya peluang seperti mana sahabat-sahabat yang lain yang boleh musafir dengan kamu, yang boleh bersentuhan bersalaman dengan kamu setiap hari. Maka inilah sahaja peluang yang aku ada supaya aku boleh memeluk erat tubuh engkau, supaya tubuh engkau bersentuh dengan tubuhku. Demikian kata baginda Rasulullah SAW. Dengan perbuatan Thauban, kata Nabi, kamu akan bersama dengan aku di syurga nanti, ya Thauban. Thauban radhiyallahu anhu wa arda yang meriwayatkan hadis ini, katanya baginda Rasulullah SAW menyebutkan, hampir tiba waktu di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu. Maksudnya, keadaan umat Islam, Nabi sudah memberikan bayangan tentang bagaimana situasi keadaan umat Islam di akhir zaman, apa yang akan berlaku kepada orang Islam di akhir zaman. Apa yang disebutkan oleh Nabi? Akan datang satu zaman, akan tiba satu waktu. Maksudnya, waktu itu bukan zaman Nabi. Nabi sebutkan apa? Akan tiba satu waktu nanti di mana keadaan umat Islam ketika itu, mereka ini bilangannya ramai. Maksudnya, dari segi bilangan mereka ramai, tetapi mereka ini akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa atau agama-agama lain, seperti mana kamu mengerumuni makan dalam satu talam. Kita pernah makan talam, kan? Hari ni open house makan talam? Tak talam? Tak ada? Masjid Bayang Baru makan talam ke? Tak ada kot. Kita kalau makan talam, katakan satu talam tu duduk 5 orang. Satu talam tu duduk 5 orang, katakan kalau diletakkan satu ketul ayam ataupun makanan tu yang akan dikongsi oleh 5-6 orang tadi, macam mana sifat kita ketika memakan makanan tersebut? Yang ini akan ambil bahagian mana yang dia nak. Katakan satu ekor ayam atau setengah ekor ayam lah. Contohlah, setengah ekor ayam kongsi 5 orang satu talam. Ha? Jadi 5 orang yang duduk ni masing-masing akan cuit atau akan cubit mana-mana bahagian makanan yang dia nakkan. Kerana sifat makan dalam talam ni, semua orang berhak untuk ambil apa sahaja bahagian yang dia nakkan. Betul? Saya kalau makan, contohnya saya suka bahagian peha. Jadi tangan saya ni akan ambil bahagian peha. Akan cubit bahagian peha. Yang ada dekat sebelah saya tu, dia tak boleh kata, apa pasal kau ni asyik ambil bahagian peha, bahagian dada siapa nak makan? Kerana sifat makan dalam talam macam tu, saya akan hulurkan tangan di atas tangan orang lain. Saya akan ambil bahagian tu, saya akan ambil bahagian ni. Mana-mana daripada bahagian makanan dalam talam tersebut, 5-6 orang yang duduk tu masing-masing akan capai tangannya, boleh ambil mana-mana bahagian. Ini gambaran yang diberikan oleh Rasulullah, contoh keadaan umat Islam di akhir zaman seperti makanan yang dikerumuni dalam satu hidangan, iaitu orang-orang di luar ataupun musuh-musuh Islam, mereka boleh buat apa saja kepada orang Islam dan mereka boleh ambil apa saja daripada orang Islam. Tak kira siapa pun dia, tak kira di mana pun mereka, tak kira dalam keadaan apa pun, mereka boleh buat apa saja. Yang ini masuk campur yang itu boleh, yang ini nak masuk campur dalam urusan agama boleh, yang fulan itu nak masuk campur dalam urusan masjid boleh, yang ini nak masuk campur dalam urusan pelantikan AJK masjid contohnya, yang itu nak masuk campur dalam urusan keluarga orang Islam, yang ini nak masuk campur dalam urusan syariah, yang itu dalam masuk campur. Walhal mereka itu langsung tak ada kaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mungkin mereka adalah musuh-musuhnya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka boleh buat apa saja. Yang ini mungkin nak ambil haknya orang Islam, yang ini mungkin nak ambil sesuatu daripada negara orang Islam, yang fulan itu daripada negara itu mereka nak ambil minyak di negara tersebut, yang ini nak ambil apa nama galian lain daripada negara tersebut. Macam-macam orang boleh masuk campur, apa saja mereka nak ambil dan mereka buat apa-apa saja kepada orang Islam. Yang ni orang Islam ni macam makanan dalam talam tu, semua orang boleh ambil apa yang dia nakkan. Maka sahabat tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa
situasi ini boleh berlaku? Adakah kerana abiqillatina nahnu ya Rasulullah? Adakah kerana bilangan kami sedikit waktu itu sehingga kami boleh dibuat apa sahaja oleh musuh-musuh Islam? Kata baginda Nabi, bal antum yawma idzin kathir. Ini yang kita nak mengambil, menginsafi daripada apa yang Nabi sebutkan. Antum yawma idzin kathir. Kamu ketika itu, bilangan kamu ramai, bukan kerana sikit. Kamu tu ramai, cukup ramai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah mencabut rasa gentar terhadap kamu dari musuh-musuh kamu. Yani musuh-musuh kamu sudah tidak rasa gentar terhadap bilangan ramainya kamu, tak rasa takut. Kerana apa? Kerana kamu itu ramai tetapi tidak ada manfaat pun. Kamu itu ramai tapi kamu itu tidak bertakwa kepada Allah. Kamu itu ramai tapi kamu pun saling bergaduh sesama kamu. Kamu itu ramai tapi kamu saling sudah ada banyak masalah di kalangan kamu, saling jatuh menjatuhkan. Maka bilangan ramainya kamu itu tidak akan langsung memberi gemetar kepada musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu tidak lebih hanya seperti buih-buih di laut. Buih-buih di laut ada apa-apa faedah? Tak ada faedah pun. Tak ada faedah pun. Dia tak boleh buat apa-apa. Maksudnya nak bagi tahu demikian keadaan umat Islam di akhir zaman, iaitu di zamannya kita. Berapa bilangan umat Islam hari ini? Dalam kitab ini kata pengarang kitab Syekh almarhum Syekh Fahmi Zamzam, kata beliau, keadaan umat Islam pada hari ini benar-benar menggambarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka mempunyai jumlah penganut yang banyak, iaitu 1,000,000,000 orang. Lebih kurang 1/5 penduduk dunia ini adalah orang Islam. 1/5, satu bilangan yang sangat ramai. Tetapi mereka sering menjadi alat permainan bangsa-bangsa lain. Mereka ditindas, mereka diinjak-injak, mereka dibantai, mereka dibunuh dengan cara yang hina. Bangsa-bangsa di seluruh dunia, walaupun berbeza agama, namun mereka bersatu untuk melawan dan melumpuhkan kekuatan Islam. Ini kelemahan orang Islam di akhir zaman. Mereka-mereka musuh-musuh Islam, mereka boleh bersatu tak kira mereka agama apa, tak kira mereka berbeza fahaman ideologi apapun, tak kira mereka ini dalam urusan keduniaan mereka ada kepentingan itu dan kepentingan ini, tapi mereka boleh bersatu untuk melumpuhkan kekuatan umat Islam. Inilah sebab yang akan menjadikan umat Islam di akhir zaman tidak ada kualiti, tidak akan dirasa gemetar oleh musuh-musuh Islam. Mereka boleh buat apa saja kepada orang Islam. Mereka tidak gemetar dengan bilangan ramainya orang Islam. Mereka tidak gemetar dengan negara Islam. Mereka tidak gemetar dengan penduduk-penduduk di negara-negara Islam. Kerana orang Islam di akhir zaman ini masing-masing pun jaga hal sendiri. Masing-masing pun memikirkan periuk nasib sendiri. Masing-masing pun sebahagiannya yang saling jatuh menjatuhkan. Sebahagiannya yang saling membuka aib satu pihak dengan satu pihak yang lain. Sebahagiannya yang saling mengutuk satu pihak dengan satu pihak yang lain. Inilah akibat peluang-peluang yang akan terbuka kepada musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala untuk menjatuhkan kekuatan umat Islam. Bukti yang cukup jelas. Kita tengok saja apa-apa yang berlaku di negara-negara Arab sana. Tengok macam mana keadaan mereka. Setiap kekecohan dan masalah yang berlaku pergolakan di mana-mana negara-negara Arab, di belakangnya pasti akan ada campur tangan musuh-musuh Islam. Di Iraq contohnya, suatu ketika dulu Iraq ini satu negara yang cukup kuat. Tentera-tenteranya Masya Allah Tabarakallah. Dari segi ekonominya pun negara antara negara teluk yang sangat punyai kekuatan dari segi ketenteraan, ekonomi, pengaruh dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku di akhirnya
musuh Islam, mereka memainkan sentimen perkauman, sentimen kabilah di antara satu puak dengan satu puak yang lain di Iraq. Akhirnya apa yang berlaku? Satu kumpulan memerangi satu kumpulan yang lain, walhal kedua-dua kumpulan ini mereka adalah rakyat Iraq. Yang akan memberikan senjata kepada kedua-dua kumpulan ini adalah orang luar. Ini juga yang berlaku di Yaman. Saya sendiri waktu balik daripada Yaman pergi ke Hadramaut sebelum Covid 3 tahun lepas, lebih kuranglah. Waktu tu saya balik ziarah yang kali kedua. Dulu pergi waktu belajar dulu. Kali yang kedua saya balik daripada Hadramaut, balik ke ikut jalan darat, pergi ke Oman, pergi ke Salalah, kena naik bas lebih kurang 12 jam naik bas. Sampai di beberapa perhentian akan ada tentera-tentera yang akan menjaga. Yalah, Yaman ni negara bergolak, tapi di Hadramaut masih aman. Jadi kita pun turun, macam ada RNR macam tu, ada tentera-tentera dia yang jaga. Kita pun saja bercakap dengan mereka. Di satu orang saya bercakap dengan tentera tu, tanya khabar apa semua. Dia pun layan dengan cara yang baik. Saya tanya, sampai saya tanya detail kepada dia, saya tanya, kamu punya gaji berapa? Dia jawab dengan saya, dengan saya punya gaji sekian rial Saudi. Saya pun boleh, engkau ni di Yaman, tapi kenapa engkau punya gaji ni rial Saudi? Katanya, saya punya gaji, tentera-tentera gaji sini semuanya dibayar oleh kerajaan Saudi. Kata, kerajaan Saudi yang bayar korang punya gaji? Jadi bila saya tanya dengan orang-orang senior di situ, ya, ada campur tangan daripada Saudi, ada campur tangan daripada UAE, ada campur tangan di pihak sana daripada Amerika, di pihak kerajaan pula ada campur tangan daripada Iran. Yakni masing-masing pun ada kepentingan. Yang jadi korbannya adalah penduduk-penduduk di negeri tersebut, dengan mainkan sentimen perkauman, dengan mainkan sentimen khilaf dalam mazhab. Lalu akhirnya mereka berperang satu dengan yang lain, yang itu dapat bekalan senjata daripada negeri ini, yang puak itu pula dapat bekalan senjata daripada negeri itu. Lalu akhirnya yang akan bergolak adalah sesama mereka sendiri. Ini berlaku bila mana terlalu banyak sentimen khilaf, perpecahan-perpecahan yang dimainkan oleh musuh-musuh Islam, dengan kelemahan orang Islam yang tidak cerdik di dalam berhadapan dengan perbezaan-perbezaan pendapat yang berlaku. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, perbezaan ideologi, perbezaan dalam urusan negara, perbezaan dalam urusan politik, ini bukan satu perkara yang berlaku hari ini atau berlaku 10 tahun lepas, 50 tahun lepas, 100 tahun lepas. Bukan baru. Ini perbezaan dalam urusan negara, dalam urusan politik, sudah bermula daripada zamannya Nabi Adam AS. Sudah bermula daripada zamannya para nabi-nabi dulu. Sudah ada di zaman baginda Nabi Muhammad SAW lagi. Tapi kita cubalah untuk memahami bagaimana mereka-mereka di zaman dahulu yang berjaya untuk mendamaikan, atau mereka berjaya untuk membawa hasrat negara yang mereka nak bawa, atau hasrat pembangunan umat yang mereka nak bawa, dalam keadaan mereka juga masih ada lagi golongan-golongan dalam kalangan umat Islam yang masing-masing ada pendapat-pendapat yang berbeza. Tetapi itu langsung tidak akan memberikan peluang kepada musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan umat Islam. Jadi di sini satu perkara yang perlu untuk kita insafi. Cuba kita tengok balik di sekeliling kita. Kita tengok balik di media sosial kita. Kita tengok balik yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak daripada perkara-perkara yang kadang-kadang bermain di sekeliling kita, yang akhirnya perkara itu tidak akan memberikan manfaat dan mudarat kepada musuh Islam pun. Yang akan mendapatkan mudarat tidak lain tidak bukan adalah umat Islam. Maka perkara inilah perlu disantuni dengan baik. Perkara-perkara permasalahan yang berlaku di kalangan umat Islam sesama sendiri inilah yang perlu disantuni dengan baik, yang perlu untuk kita mencari solusi. Walaupun memang khilaf, perbezaan pendapat di kalangan kaum muslimin ini tidak akan berakhir,
sampai hari kiamat takkan berakhir. Memang lumrah manusia, satu puak tidak akan bersetuju dengan satu puak yang lain. Satu lumrah manusia. Tetapi itu tidak bermaksud kita boleh mengorbankan kepentingan agama, tidak bermaksud kita boleh mengorbankan kepentingan keamanan negara, tidak bermaksud kita mesti mengorbankan kepentingan kekuatan umat Islam. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah, di sini pengarang kita sebutkan, sebenarnya kekalahan kaum muslimin berpunca daripada dalam diri mereka sendiri, iaitu adanya penyakit wahan yang merupakan penyakit campuran daripada dua unsur yang terdapat dalam diri manusia. Ditanya kepada Rasulullah, apakah itu al-wahan ya Rasulullah? Penyakit wahan inilah yang akan menyebabkan meruntuhkan kekuatan umat Islam di akhir zaman. Apakah itu al-wahan? Penyakit campuran daripada dua unsur yang terdapat dalam diri manusia. Dua benda ni akan bila bersatu, maka akan adanya penyakit al-wahan. Apa itu? Yang pertama, hubbud dunya, cinta kepada dunia. Yang kedua, wakarahiyatul maut, takut atau benci kepada kematian. Dua benda ni dia macam jadi satu package. Orang yang mengejar dunia, automatically di dalam dirinya akan ada satu sifat, dia macam nak lambat mati. Sebab dunia ini kalau dikejar takkan boleh tercapai apa yang ada. Kerana sifat hidup di dunia ini, Allah tidak pernah meletakkan kepuasan. Tidak akan berlaku puas dalam kehidupan dunia. Tak kira kita diberikan nikmat, kedudukan, kekayaan, kemewahan, apapun, tidak akan ada rasa puas. Kecuali kita yang akan merasa itu sudah dipanggil al-iqna', yakni merasa memadai dan bersyukur kepada Allah. Tapi kalau dikejar, ya tak akan merasa puas. Dia tidak akan merasa cukup. Kalau dikejar, orang akan tengok, ai, kau nak apa lagi? Macam-macam benda Allah nak bagi dah pada kamu, tapi kamu masih lagi nak kejar. Ya memang begitu, sifat di dunia memang macam tu. Allah tidak pernah meletakkan kepuasan kalau dikejar. Jadi lumrah manusia, bila mana ada sifat cinta kepada dunia, maka automatically dia akan berpasangan dengan satu lagi, iaitu karahiyatul maut, iaitu dia akan merasa benci kepada kematian. Dia akan merasa biarlah dia ini hidup lama, dia akan merasa hidup di dunia ini belum puas lagi. Tapi ingat, Allah berfirman di dalam Al-Quran, law yu'ammaru alfa sanatin wama huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammar. Kalaupun kamu diberikan umur 1000 tahun pun hidup, kata Allah, jangankan 100 tahun, kalau kamu diberikan hidup 1000 tahun sekalipun, kamu tidak akan rasa puas dan kamu tetap juga tidak akan terlepas daripada azab Allah sesuai dengan kamu hidup 1000 tahun. Jadi ini sifat al-wahan, bila bergabung antara dua sifat, iaitu cinta dunia dan juga takut kepada kematian. Ia bermaksud bahawa mereka yang terlalu banyak memikirkan kehidupan di dunia sehingga tidak membuat persediaan untuk berhadapan dengan hari akhirat, dan kurangnya kesedaran mereka untuk berkorban memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila ada penyakit al-wahan kepada umat Islam, akan menjadikan dunia ini tidak akan dirasakan puas. Jadi dia tidak akan merasakan sifat rahmat dan kasih sayang kepada orang lain yang dia zalimi, kerana dia merasakan dia perlu memiliki segala apa yang ada di atas dunia ini. Bila ada penyakit al-wahan ini, kehidupan di dunia ini akan menjadi hari demi hari lebih menyeronokkan dia. Makin lama makin hidup, makin tua dia, makin banyak keseronokan yang dia rasa dia belum tercapai. Kerana apa? Kerana dia akan punya satu sifat tak nak mati cepat. Bahkan dia akan merasa benci, dia akan merasa tidak suka
kalau peringatan-peringatan tentang kematian itu kalau datang kepada dia, dia akan skip cepat-cepat. Kalau ada peringatan-peringatan tentang hari akhirat, peringatan-peringatan tentang kematian, maka dia rasa tak senang untuk dengar. Hati-hati kita. Hati-hati kalau kita ini tengah scroll-scroll Facebook ke, tengah scroll-scroll TikTok ke, contohlah, kalau tiba-tiba kita terdengar pesanan-pesanan tentang kematian, pesanan-pesanan tentang hari akhirat, pesanan-pesanan tentang azabnya sakaratul maut, pesanan-pesanan tentang azabnya kubur, apapun perkara-perkara yang akan mengingatkan kita tentang kita ini akan mati anytime. Lalu bila tiba-tiba kita rasa aku tak nak dengar lah benda ni, contohlah, tiba-tiba dia rasa begitu. Ada sebagian orang macam tu. Dia bukan tak suka ceramah, tak. Tapi bila cerita bab-bab begitu, dia rasa macam, nantilah, dengar kemudianlah. Lalu dia akan skip cepat-cepat. Hati-hati. Kerana itu adalah bahagian daripada sifat karahiyatul maut. Benci kepada kematian. Dia tidak suka untuk bercerita tentang kematian. Dia tidak suka kalau dirinya diperingatkan tentang kematian, kerana dia akan merasakan dirinya belum puas lagi untuk dapat apa yang ada di atas muka bumi ini. Orang yang tidak ada penyakit al-wahan ini, dia juga mungkin Allah berikan kekayaan. Jangan kita rasa, jangan kita ingat, orang yang diberikan kekayaan ini, mereka ni semuanya orang hubbud dunia, orang yang dia berusaha untuk mendapatkan harta, dia berusaha untuk kembangkan dia punya bisnes, dia berusaha untuk buat itu, dia berusaha untuk buat ini. Makin lama macam nampak dia punya usaha tu ada. Bukan semua orang yang macam tu, orang yang hanya mengejar keduniaan, tak. Kita tak tahu di belakangnya berapa banyak kebaikan dia buat. Kita tak tahu di belakangnya berapa banyak zakat dia bayar. Kita tak tahu di belakangnya berapa banyak masjid yang telah dia buat, berapa banyak kebaikan-kebaikan yang dia pernah lakukan. Maka tidak mesti orang yang punya harta banyak adalah orang yang kejar dunia, dan tidak mesti orang yang miskin adalah orang yang sentiasa ingat akhirat. Tak mesti. Mungkin boleh jadi orang itu bukan orang yang berharta, orang itu orang miskin, tapi dialah yang paling merasakan tak puas hidup di dunia. Dialah yang paling hari-hari berusaha untuk cari duit lebih, kerana dia merasakan hidup di dunia ini belum cukup puas. Lalu bila dia nampak orang yang punya harta, dia nampak orang yang punya rumah besar, dia nampak orang yang punya kereta yang bagus, dia nampak orang yang punya bisnes yang baik, maka hatinya akan merasakan, bila aku nak jadi macam dia? Bila aku nak punya harta macam dia? Tapi bila sampai masanya dia punya seperti itu, rupa-rupanya dia tidak berbuat baik pun untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak mesti orang yang punya harta akan terus dicop sebagai orang yang kejar dunia, lalu orang yang miskin atau orang yang sederhana atau orang yang tak punya harta adalah orang yang banyak ingat hari akhirat. Tidak. Satu hari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dalam hadis, dalam Riyadhus Salihin, kata Nabi, "Qumtu fi babil jannah." Ketika malam Isra Mi'raj, aku berdiri di depan pintu syurga. Ketika aku berdiri di depan pintu syurga, "Fara'aitu aktsaru man yadkhulu fiha al-masakin, al-fuqara." Aku nampak atau aku diperlihatkan pada malam itu, yang paling ramai masuk dalam syurga adalah orang-orang miskin, orang fakir yang banyak masuk syurga. Kemudian kata Nabi, "Faqumtu fi babin nar," dan aku berdiri pula di hadapan pintu neraka. "Fara'aitu aktsaru man yadkhulu fi," dan aku nampak yang paling banyak masuk ke dalam neraka itu siapa? Kalau di syurga paling ramai masuk adalah orang miskin, sepatutnya di sini orang kaya lah. Betul? Tapi tak. Nabi tak kata macam tu. Aku nampak yang paling banyak masuk ke dalam neraka adalah an-nisa, orang perempuan. Dalam syarah hadis itu disebutkan, kenapa Nabi tak sebut orang kaya di situ yang paling banyak masuk neraka? Kerana kaya itu bukan akan asbab atau bukan mesti akan masuk neraka atau cepat masuk neraka. Tidak.
Mungkin boleh jadi yang miskin, yang cepat masuk neraka kerana dia tidak redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan hari-hari dia ingin kejar apa yang dia ingin miliki. Jadi, al-wahan ini adalah satu penyakit yang mesti untuk kita jauhkan. Kita berikan laluan sekejap untuk azan dan saya sambung sikit lagi dalam 2-3 minit selepas azan insya-Allah. Kesimpulan daripada apa yang kita ingin mengambil daripada pengajaran hadis ini adalah apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita tentang masalah yang akan berlaku kepada umat Islam di akhir zaman. Di mana umat Islam ketika di akhir zaman ini banyak yang Allah berikan macam-macam kelebihan. Kita tengok sahaja pada diri kita, apa kelebihan yang Allah bagi? Di sekeliling kita, apa kekurangan yang Allah letakkan kepada kita? Masya Allah, tabarakallah, masjid yang cukup hebat macam ni. Ada aircon, ada kipas, ada karpet, semuanya lengkap. Rumah terbuka pun Masya Allah, tabarakallah. Makan kambing ke tadi? Ada? Mungkin berapa ribu orang datang tadi? 1,000, 2,000 ada? 2,000. Tapi 2,000 orang ni mungkin belum terkumpul lagi kalau ada solatul jamaah contohnya. Mungkin susah untuk kita kumpulkan seramai itu. Jadi ini yang patut untuk kita membina kekuatan. Kita melihat balik betapa banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tetapi kita tidak pernah merasakan puas dan tidak pernah untuk kembalikan apa yang Allah berikan untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri dengan satu kisah. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dimuliakan oleh Allah. Ramai daripada kalangan kita yang punya background yang macam-macam. Setiap daripada kalangan kita ada background yang macam-macam.
ada kelebihan yang satu orang berbeza dengan yang lain. Yang satu orang ini dia boleh buat yang itu, yang satu orang lain dia boleh buat yang lain pula. Tetapi setiap daripada kelebihan nikmat yang Allah bagi kepada kita, cuba kita ambil tahu dan kita insafi, apa yang pernah aku gunakan dengan apa yang Allah bagi kepada aku untuk bantu agama Allah. Tidak boleh sama sekali daripada kalangan kita yang boleh mengatakan aku tak ada apa-apa pun nak buat untuk agama Allah. Mustahil. Kecuali dia adalah satu orang yang gila. Kalau dia adalah satu orang yang gila, ya, dia terlepas. Tetapi kalau dia bukan orang itu, maka mustahil. Kalau tak ada satu function pun untuk agama Allah daripada apa yang Allah berikan nikmat kepada dia. Perumpamaan atau kisah yang saya nak sebutkan di sini adalah apa yang berlaku pada zamannya Nabi Ibrahim AS. Di zaman Nabi Ibrahim AS, ketika Khalilullah Ibrahim AS dicampakkan ke dalam api, api yang cukup besar, tak ada orang boleh buat apa pun, tak ada orang yang boleh padamkan api tersebut, sehingga Nabi Ibrahim pun dicampakkan gunakan satu jentera daripada jauh kerana besarnya api itu, tak ada orang boleh dekat. Beberapa hari Nabi Ibrahim duduk dalam api itu, tapi Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu cerita lain. Tapi ketika Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api, di situ ada satu kisah yang menyebutkan seekor burung. Setiap hari burung ini kerjanya, beberapa hari Nabi Ibrahim duduk dalam api tersebut, dia akan terbang di atas unggun api yang sangat besar tadi, dengan dalam mulutnya akan ada air, kemudian sampai ke atas unggun api yang besar tu, dan dia akan buka mulutnya dan dia akan ludahkan air itu. Kemudian dia akan terbang lagi beberapa kilometer jauh untuk dapatkan sumber air, dan dia akan minum atau penuhkan mulutnya dengan air, dan dia akan terbang kembali. Kemudian sampai ke atas api yang di dalamnya ada Nabi Ibrahim, dan dia akan ludahkan. Demikian burung ini daripada tempat punca air tadi terbang bawa air, kemudian ludahkan balik, pergi balik, patah balik, patah balik, sampai beberapa hari Nabi Ibrahim duduk dalam api tersebut. Tapi adakah perbuatan burung tadi memberikan apa-apa kesan kepada api? Sikit pun tak bagi kesan. Sikit pun tak ada kesan pun. Malaikat bertanya kepada burung tadi, apa yang kamu nak cuba buat ni? Kamu nak cuba buat apa ni? Ini Allah sudah perintahkan api itu, kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kamu jadilah tempat yang akan menjadi penyejuk kepada Nabi Ibrahim. Allah sudah selamatkan. Yang kamu pergi buat kerja tak ada guna ni apa pasal? Apa kata burung tu kepada malaikat? Katanya, kalau di hari akhirat nanti Allah tanya kepada aku, waktu kekasih aku Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api, apa yang kau buat wahai burung? Maka ketika itu aku mampu untuk berlepas diri di hadapan Allah dengan menjawab, ya Allah, aku dah buat apa yang aku mampu untuk buat. Allah sudah jamin Nabi Ibrahim, tapi dia tetap juga berusaha untuk apa yang dia buat. Jadi demikian, di dalam menyumbang apa yang kita miliki kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita yang perlu mencari apa yang kita boleh buat. Kalau kita tengok zahirnya masjid ini, Masya Allah, Tabarakallah, sekali pandang aku nak buat apa sumbangan untuk masjid ini? Tak ada apa, semua dah perfect dah. Tapi sebenarnya tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Kita yang kena cari asbab. Kalau tak apa, ini orang tu dah buat, oh ini orang ni dah buat, oh itu fulan dah buat, maka kita yang akan terlepas semua peluang daripada kebaikan-kebaikan. Demikian juga dalam segala aspek kebaikan yang boleh untuk kita mencari, di mana bahagian kita untuk menyumbang kepada kekuatan umat Islam, menyumbang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan harapan semoga Allah Taala memberikan pertolongan kepada semua kaum muslimin dan memberkahi seluruh hidup kita insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Hadza billahi taufik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa na'udzu bika min qalbin la yakhsha, wa na'udzu bika min du'a'in la yustajab, wa na'udzu bika min 'amalin la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala wa sallam 'ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.